Oke cuy, welcome back di Shu Gaming ya. Kali ini gue mau bikin konten di Blitz Soul Reaper yang baru. Di sini kita bisa pergi ke special event. Sorry. Ada di limited event. Nah, di Fun Mystery Box di sini kita bisa mendapatkan SSR langsung ya. Bisa milih juga, ini bagus banget. Dan buat kalian yang F2P, daripada diamondnya dipakai buat gacha. Gacha yang di sini ya, ini kan dapatnya random. Yang direkrut ini dapatnya random, jadi kita ya nggak bisa dapat duplikat hero untuk di upgrade ke tingkat selanjutnya. Mending kita beli atau gacha di sini ya. Oke, di sini gua bakalan coba nyari pilihan boxnya. Di sini random ya. Tiap orang berbeda gitu, jadi jangan dicontoh juga. Ibarat gua di box yang ini dapet ya, jangan dicontoh gitu. Itu bisa sama bisa juga enggak, tapi kemungkinan besar enggak ya. Oke, kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa dibantu like dan subscribe nya di channel ini, jangan lupa ya, biar makin semangat konten Blitz Soul Reaper nya oke, kita langsung saja. Ini current price nya itu 200 diamond, jadi box pertama ini berharga 200 diamond. Kita coba buka di sini. Yuk, oke, Blue Jet Spirit ya, awal yang lumayan jelek. Kita coba di sini, masih 200 ternyata. Oke, 1 juta koin ini worth it parah sih ya. 1 juta koin ini berarti banget buat upgrading karakter kalian ya. Dan yep, lanjut, gue bakal buka di sini. Oke. Jelek ya. Kita buka lagi. Oke, dapat tiket. Oke. Purple Jet Spirit. Masih 200 ternyata. Sudah 8 box dan harganya masih 800 ya. Masih 200 harganya. Wow. Ini worth it sih. Ini buat upgrade Saketsu ya, buat naikin karakter kita juga. Wah, ini di box sekian, ini box berapa? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di box ke 11 udah naik harga jadi 350 ya. Di box ke 11. Oke. Tadi gua bawa awal-awal 27.000 sekian ratus diamond. Oke, masih belum dapet. Kayaknya di sini masih belum dapat ya. 500.000 koin sekarang, better yang tadi. Oke, di sini yang udah terklaim ini yang ini ya, yang Orange Spirit, dan yang ini belum dapat. Wah, ini ada yang buka 4 box langsung dapat SSR Soulstone. Oke sih. Oke, cashback dikit. Wah, bau parah nih cara gua. Oke, 20 box sudah berlalu dan sekarang harganya 500 diamond ya. 20 box. Kurang hoki sih gua. Masih belum dapat. Premium combo chest.
Oke. Masih belum dapat ya. Tolonglah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Masih belum dapat, Bro. Astaga, udah 700 ya. Ini box ke 30 berarti 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 ternyata udah 700 ya price-nya. Oke, dapat semua tiket. Wah, ini kalau kalian boncos kayak gua sih kurang lebih ya. Habis, Bro. GG. GG GG GG. Baru dapet ya. Total habis. Rp15.000 ya untuk menghabiskan diamond di sini. Dan yep, itu boncosnya. Tapi ini nih F2P yang hoki kurang lebih seperti ini, dapat 4 box, 5 box, 5 box, 5 box, 5 box udah dapat SSR ya. Dan kenapa gua memutuskan tetap mengambil ini Soulstone yang ini ya. Karena ini dia SSR yang didapat ya. Ya, Soulstone dapat Komamura Sojin. Ya, walaupun berbeda jauh dengan ekspektasi gua ya. Gua kira bakal mirip yang selection card BTW ya. Berarti ralat dari omongan gua yang awal pertama, ternyata itu bukan selection ya. Bukan selection yang kayak begini ya, tapi random. Gue dapet tank kembali ya. Jadi kalian semua udah tahu sekarang ternyata itu random. Gue kecewa juga sih, tapi ya sudah. Kenapa ya sudah? Karena kalau nggak salah tetap ada yang namanya ada di event mana ya, ada event yang menghabiskan diamond gitu ya, akumulasi penghabisan diamond gitu, dan itu bisa terakumulasi. Mana ya eventnya ya. Nah, ini dia, ini cashback dari yang tadi ya, dari pemakaian diamond. Jadi kurang dan lebih ya, not bad lah ya. Gua pun udah menghabiskan kurang lebih tadi 15.000 ya. Dan ini ada waktunya loh, ada waktunya ya. Ingat, ini ada waktunya diamond rebreed ini. Jadi kalian sambil menyelam minum air juga gitu ya. Dan itu ada soulstone lagi, kita buka saja dapat apa. Kita buka lihat dapatnya hero apa. Oke, dapat isin Kurosaki. Itu sih gue jadi dapat ini ya, dupe ya. Bisa dapat dupe, tinggal nyari satu lagi. Gue bisa dapat di sini. Dan soypon gue juga di sini udah bisa dapat ya. Di sini soypon gue udah bisa dapat dupe ya. Oke, soypon gue dapat ya, dapat dupenya. Wah, ini apa? Oh, ini gin. Oke, di sini gue udah dapat dupe dari si Kurosaki Shin dan soypon ya. Soypon gua bisa gua naikin dan dia ya. Kita tukarkan saja di sini untuk Soypon dan Kurosaki Shin.
Eh, bukan Isin itu, Kitake ajir. Ini Ukitake ya. Kita tuker Ukitake. Yang ini buat Soifon. Oke. Nah, jadi nggak terlalu rugi lah ya tadi ya. Oke, kita upgrade dia bro. Let's go. Bintang 4 Soifon mendapatkan skill on Mitsukido ya. Mungkin nanti kita review bedah ya satu-satu hero ya. Oke, ini pun sudah bintang 4 ya, menjadikan Sogyo no Kotowari ini menjadikan shield. Oke. Oke, mungkin gitu saja konten untuk dari yang tadi ya, yang barusan yang kita gacha di limited event. Di limited event yang fun mystery box ya, ternyata memang kalau emang kita nggak hoki ya kurang lebih seperti yang tadi gua buka. Thank you buat yang udah nonton, semoga terhibur, semoga menjadi inspirasi buat kalian. Kalau kalian ada saran atau masukan untuk konten Blizzard Reaper bisa kritik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. See you next time.